أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر ولا تعسر الحمد لله bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia Allah pada malam ini kita lagi dapat bersama-sama untuk meneruskan lagi perbincangan kita, mana kita kembali kepada perbincangan asal kita yaitu dalam surah Al-Baqarah. Kita ambil lagi yaitu pada ayat 228. 282. Okey. Salah ni. 200 oh ayat oh dekat nak habis eh 282 ada 4 ayat lagi lah. Okey, oh kita tertinggal satu muka surat. Okey, di mana ayat 282 ni merupakan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Ayat terpanjang dalam Al-Quran ada dalam surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Itu kita tengok daripada awal semula lah, ayat 282. Dulu kita ulas parah kan ayat. Ya. Kita lepas parah. Dan kita tengok insyaAllah lepas kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin sama faktuhu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang bidainin dengan satu hutang, apabila kamu berhutang satu hutang lah, ila ajalin musamma, kepada satu tarikh yang tertentu, faktuhu, maka tulislah. Dia suruh tulis. Saya dah kupas lah sebelum ni bagaimana Allah SWT menyuruh supaya hutang itu didokumentkan. Supaya itu sudah tentulah untuk mengelakkan daripada berlaku kekeliruan, pertelingkahan, penipuan. Dia suruh ni pada waktu orang tak ada menulis lagi. Masyarakat Arab masa itu memang menulis ni suatu yang susah. Jadi sebab itulah dia nyata pun di sini bukan dalam bentuk yang tegas, tapi dia nyatakan dalam bentuk yang lembut saja. Sebab apa? Sebab ada iza dekat depan. Iza tadayantum, tadayantum. Lepas tu dekat akhir, kata akhir ada fa, faktuhu. Iza dengan fa. Dia di situ ayat tu jadi lembut. Kita tak rasa dah benda tu. Kita tak faham mana. Orang Arab di zaman Al-Quran tu pun pandai. Orang Arab zaman sekarang pun hanya juga. Tak berapa faham sangat. Tapi kaedah tu disebutlah. Sebab itu, saya dah bagi contoh sebelum ni. Sebab tu, walaupun ada suruhan, fa'idha qudiyatis salat, fantashirulah. Itu, apabila kamu telah mengerjakan solat, solat tu solat Jumaat, fantasiru fil ard, maka pergilah, bertebaranlah ke muka bumi. Dia kata suruhan tu bermaksud wajib. Sudah tentulah selepas mayat saja kena keluar dari masjid. Tapi Imam Syafi'i dia tak beranggapan demikian. Dia beranggapan suruhan tu suruhan yang berbentuk galakan, suruhan tu berbentuk harus saja. Yang ni pun dia faham macam tu juga. Tetapi bukan semua ulama faham macam tu. Contohnya Imam Malik. Imam Malik dia faham suruhan tu suruhan yang tegas. Pada pandangan dia, mengikut penggunaan hujah bahasa dia lah. Jadi macam mana? Sebab tu dia lepas semayang jemaah, tak boleh dah semayang sunnah apa semua. Kena keluar tu. Sebab Tuhan suruh keluar. Dia tak ada semayang sunnah lepas jemaah. Nak buat zikir ke pun tak ada. Sebab Tuhan kata bila selesai ayat, keluar. Kita tak tolak ayat Quran tu. Mazhab Imam Syafi'i dia melihat bahawa suruhan tu memang suruhan, tapi suruhan tu
bersifat harus. Sebab tu kita boleh kita main baca ayat Quran bila ada suruhan, kita kata mana ada wajib tu. Tak ada suruhan tapi dia bersifat apa? Bersifat wajib ke, dia bersifat sunnah ke, dia bersifat harus ke? Kena sampai pandai, sampai pandai beza macam tu pun boleh. Okey, jadi faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Sebab itulah di sini ramai para ulama ketika guna teknik Imam Syafi'i ini, dia kata tidak wajib menulis tu tapi galakkan. Cuma zaman kita ni ialah disebabkan zaman kita ni zaman satu penulisan tu sudah meluas, yang kedua penipu pun ramai. Dia tak ya orang memang nak tulis lah hutang. Kan? Kalau hutang individu, kalau hutang bank tu memang kena tulis lah ke mana pun. Sebab institusi tu dia tak, dia berharapkan kepada pekerja, pekerja pencet lah, pindah lah pun nak, nak ingat tak boleh, mustahil. Jadi menulis tu sesuatu yang terbaik lah. Waliyaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaklah penulis itu menulis dengan adil. Ditekankan di sini sifat adil. Sifat adil ni sifat yang pentinglah. Sebab macam mana menulis dengan tidak adil? Menulis dengan menipu. Sebab orang tu tak pandai menulis. Orang ni tak pandai menulis. Dia boleh pergi pakat mana salah seorang. Kalau dia berpakat dengan orang berhutang, dia tulis hutang RM100,000, tulis RM50,000 je. Ya, kawan tu tak pandai pak. Jadi penulis kena menulis dengan adil. Zaman sekarang adil tu tak boleh harap kepada orang tak. Dia perlu kepada satu sistem yang mengawal dia. Nampak tak? Sebab itulah dia kena apa? Contohnya yang tukang tulis tu kena ada permit daripada dia panggil apa tu, Suruhanjaya Sumpah tu kan. Dia tak boleh buat siapa-siapa, tak ada jual buah tepi jalan pun tak laku sekarang ni, buka Suruhanjaya Sumpah lah, buka diri. Tak boleh main pandai-pandai gitu. Dia kena ambil lesen tu pula ada. Dia sebab apa? Semua tu untuk berlaku adil, untuk mencapai ni. Tak semestinya adil tu serah kepada orang tu. Sedap lah macam tu. Tak boleh. Dia ada sistem yang mengawal. Orang Islam ni, dia lemahkan sistem ni. Prinsip kita faham. Tapi macam mana nak meng-applykan satu prinsip tu dalam bentuk sistem. Macam contohnya kita kata, kalau belajar, kita sistem dia ada sijil. Menunjukkan orang tu dah periksa, lulus, dapat sijil. Kalau sistem yang tak ada sijil, saya duduk 10 tahun belajar kat sana. Awal 10 tahun tu awak belajar ke, awak pergi main bimpong ke, main apa? Main badminton. 10 tahun duduk di suatu institusi, tak semestinya dia belajar. Sijil, dia tak boleh nilai orang tu 100%. Tapi at least orang tu pernah jawab. Mana kita boleh percaya? Orang ada sijil ke orang tak ada sijil? Orang ada sijil lah. Tapi ada orang sekarang ni, dalam YouTube baru ni, ada orang tu dia duduk pelekeh je orang ada sijil. Sijil tu lagilah. Keboleh percayaan tu lagi tinggi. Tak semestinya orang ada sijil ni alim pun. Tapi kalau ada sijil pun tak alim. Kalau tak ada sijil, mesti alim. Lagilah dia pakai. Sebab ukuran tu susah. Boleh kalau dia tak ada sijil. Dia menghasilkan penulisan ke ilmiah ke, takkan mana? Tak ada juga. Kalau ada 50 buku yang telah kita boleh baca, okeylah, tak ada sijil pun kita tak ambil dia ni. Apa? Dia ada 50 buah buku dan buku dia ilmiah. Bukan jenis buku doa, buku gitu. Buku ulasan ilmiah. Dia ada kawan saya, dia tak ada PhD. Dia tengah ambil. Tapi dia menulis dalam jurnal-jurnal yang memang penulisan dia ni diiktiraf. Dalam bidang dia lah. Memang
ilmu Masya Allah, tapi dia menghasilkan penulisan. Orang boleh akses kepada penulisan dia, baca, oh memang bagus ni, penulisan dia memang ilmiah. Kalau CJ tak ada, penulisan tak ada, ceramah pun rapu. Maknanya tak ada. Kita manusia, kita bukan Tuhan. Tuhan dia tahu ilmu seseorang. Jadi ni sistem tu sebenarnya tak ada hina kat mana pun bila sistem pelajaran ni upgrade kepada ada periksa, ada sijil, itu yang bagus. Sebab kita sebagai manusia, macam mana kita nak nilai sesuatu dakwaan tu, ilmu tak nampak. Macam mana kita nak kata dia tu betul? Jadi sesuatu sistem. Orang Islam ni, kita ni kadang-kadang, kalau kita tak ikuti perkembangan semasa, kita jadi bercakap berkaitan prinsip, tapi bila nak apply, tak tahu. Apply dalam kerangka masyarakat. Adil, betul adil. Tapi apa yang perlu kita buat untuk memastikan keadilan itu berlaku, berjalan? Jadi bila orang Islam lemah dalam bab ni, orang putih dia berdepan dengan masalah, dia pun selesaikan masalah tu. Dia buat sistem. Jadi bila dia mari jajah Malaysia, dia pula ajar kita sistem. Perasan tak? Bila Inggeris yang memasukkan sistem kehakiman, cara nak jalankan mahkamah. Sebelum pada tu kita ketinggalan. Sebab apa? Sebab berkurung-kurung orang Islam ni, dia tak upgrade sistem. Kelemahan orang Islam. Kalau sebelum daripada Europe maju, okeylah kita melebihi dia dengan sistem yang ada pada masa tu. Tapi bila kita ni mundur, duduk setakat takat yang sama je, dia improve dia punya. Jadi akhirnya, dia mengajar kita. Sebab dia pun nak keadilan juga. Sebab dia sebagai seorang manusia, dia nak. Tak ada orang nak kena tipu. Tak ada orang nak berdepan dengan kesusahan dalam berurusan. Jadi akhirnya dia mencipta. Kita kaya gitu. Hendaklah berlaku adil. Lepas tu serah kepada orang tu. Nak hukum tak boleh. Nampaklah. Perkaitan apa yang saya nak hubungkan di sini ialah prinsip tu lain, tetapi apply itu satu benda lain. Ya? Orang Islam ni lemah dalam bila dia nak apply. Fal yaktub, maka hendaklah dia menulis. Wal yumli lilladhi alaihi alhaq, dan orang yang mempunyai hak, orang yang bertransaksi. Jadi itu hendaklah menuturkan apa yang mereka transaksikanlah. Wal yattaqillah rabbah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Dia suruh bertakwa ni maknanya suruhan kepada seorang tu lah. Maknanya pentingnya sifat takwa. Tuhan tak beri teknikal. Hendaklah dia menulis, kemudian kena ada job tu kena. Dia tak tulis, dia tak buat macam tu. Sebab masa tu penggunaan job ni tak meluas lagi. Yang adanya khatam. Nabi SAW, dia cok dengan dia pakai cincin dia. Sebab masa tu apa? Raja-raja pun dah ada. Dia cok simple je lah. Nak tunjukkan bahawa ni daripada pihak istana. Nak membezakan. Lepas tu manusia buat tanda tangan. Lepas tu itu berevolusi lah benda tu. Semua tu untuk memastikan benda tu betul. Bukan scammer yang buat. Tapi zaman kita sekarang ni kena lebih berhati-hati. Sebab dia boleh buat saing tu sebiji macam kita saing. Sebab dia boleh scan kan. Scan tetap kan. Lebih berhati-hati. Satu benda yang zaman dulu mudah, sekarang boleh jadi susah. Disebabkan kemudahan yang ada, tu kena buat susah. Contoh pengalaman saya nak buka akaun bank. Lama dulu buka akaun bank, benda paling mudah dalam Malaysia buka akaun bank, titik tak ada tak apa. Kan?
beng itu pula. Asal ada cawan yang dia boleh buka situ, boleh buka situ. Boleh dia buka. Sekarang dia boleh buka. Siap tadi pun ke pejabat kita. Aduh, orang ni ada tak? Siap nak tengok selit gaji. Nak buka yang kompeng pun selit gaji. Ada bank, tak semua bank. Tapi ada bank macam tu. Saya tanya, apa yang susah sangat nak buka yang kompeng ni? Oh, dia kata scammer ramai sekarang ni. Dia kata, macam-macam dia buat. Apa? Sampai telefon ke pejabat. Betul tak orang ni kerja kat sini? Oh, macam nak buat loan dah. Baru nak buka account bank. Sebab apa? Scammer. Jadi, teknik kita dalam menentukan. Sebab tu ramai orang tipu CJ sekarang. Sebab CJ boleh print. Dan kalau kita tak call, kadang-kadang kalau kerja tu dengan CJ dan pekerja yang bertanggungjawab tu dia rajin, dia call universiti yang keluarkan. Ada tak senarai dalam dana senarai universiti awak, orang ni. Kadang-kadang tak ada. Apa? Dia buat sendiri. Kalau tak teliti, oh kerja sakan kan. Kawan tu, gaji ribu-ribu, tengok. CJ pulih kat rumah. Berlaku. Sebab tu, benda ni, Tuhan tak beritahu cara tu. Sebab apa? Cara berubah. Kalau dia kata cok, zaman kita ni cok kan. Kena tanda hukum lagi. Kan? Cara nak menentukan sesuatu itu, teknikalnya dia berubah. Jadi kita kena berubah mengikut zaman. Tapi prinsip dia apa? Prinsip dia keadilan. Prinsip dia kebenaran. Prinsip itu tak berubah. Tuhan pun bagi tahu prinsip. Teknikal dia tak bagi tahu. Bukan teknikal itu tak penting. Apalah, kita ni bila Tuhan tak sebut, kita tak anggap tak penting. Macam mana nak mencapai keadilan tu kalau kita tak ikut teknikal yang sesuai dengan zaman kita? Tak akan capai. Asal orang ngaku je kita percaya. Tak boleh. CJ hak rekod tu lagi cantik daripada CJ yang sebenar. Tak habis RM5 dia pun nak buat CJ satu. Kawan ni pun. Lepas tu ilmu yang dia pelajari dia tak tahu apa. Sebab CJ dia peringkat rumah ni. Jadi dan berbeza dengan zaman kita, tengok CJ dulu bila lepas apa ni universiti di lepas apa ni lepas belajar saya perlu ambil CJ di tempat saya belajar universiti saya tu pergi je Kementerian Luar Negara luar negeri kat sana cop belakang CJ pergi mana kedutaan ke pun cop cukup lagi sekarang ni dengan cop tu orang boleh buat. Sebab cop sekarang ni buat dengan laser lah, tak apa-apa lagi dengan cara. Jadi, macam TV lah. Dulu kita tunggu kan. Mula-mula keluar TV pukul 5 baru ada siaran. Tunggu juga nak tengok TV. Sekarang orang buat TV sendiri. Dia tu buat TV dia. Kan? Dia siaran, orang tengok. Pernah tak masa kita TV mula pukul 5 dulu kita gambarkan kita boleh buat siaran TV? Tak tergambar. Tapi hari ni, hari ni anak-anak kita je buat siaran TV. Tak heran langsung je. TV tak ada apa-apa nak tengok lah TV yang dia ada kita tengok. Kan? Dunia berubah. Tapi prinsip tak berubah. Macam tu. Jadi, jangan kita anggap benda berkaitan dengan teknikal tu tak perlu. Dia perlu. Jadi, فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه يعني dia bertakwa. Sebab apa? Takwa, jadi dia tak tipu. Jadi kita kena buat sistem supaya kawan tu tak tipu. Macam tu. وَلَا يَبْخَصْ مِنْهُ شَيْئًا dan janganlah dia mengurangkan daripadanya sesuatu pun. Dia tak boleh kurangkan. Sebab tu kita buat sistem, mungkin kalau satu laporan, tanda tangan dua orang. Orang yang berkaitan satu, bos dia satu, ketua jabatan satu. Barulah dia tak boleh nak pakat tipu tu susah sikit. Sebab orang tu bos dia. Kalau lagi tinggi, orang peringkat yang lebih tinggi untuk endorse benda tu. Baru laku. Sebab apa? Nak memastikan orang tak menipu. Itu teknik-teknik tu. Tiba-tiba kita tak nak berubah. Zaman dulu ngaji mengatak dengan tu guru 100 tahun lepas tu pun nak ngaji dengan tu guru juga pakai saya main cair dengan mulut saja. Awak ni pernah tak belajar kita ni? Pernah.
Pak belajar mana? Saya belajar sana-sana. Berapa tahun? 5 tahun saya belajar. Okey, aku terima. Okey, ngajar kat sini. Dan tak ada satu bukti. Macam mana gitu? Sedangkan zaman dulu, IC tak ada. Sekarang kita mengaku kena ada IC. Zaman dulu mana ada IC? Macam mana orang kenal zaman dulu? Orang zaman dulu dia kenal gitu. Agak-agak gitu. Sebab tu ada ilmu zaman dulu. Antaranya orang tu dia dapat kenal keturunan orang. Dia tengok kalau keturunan tak sahur, siapa nak kenal? Mesti keturunan sahur juga. Dia ni pun dah tengok untuk dia ni pun dah gini. Lepas tu bila mari contohnya siapa? Contohnya Abdul Rahman Ad-Dakhil, anak raja, cucu raja di Damsyik, kerajaan Umar. Bila anak-anak dia kena bunuh, dia melarikan diri. Dia bawa diri dia pergi lari-lari seberang sampai ke Sepanyol, lari daripada Damsyik, Syria. Pergi dia tengok kat sana, politik sana bergolak. Orang tak setuju dengan gubernur yang ada. Dia pun mengaku, akulah keturunan siapa ni? Khalifah lah. Ni dia, cucu dia. Orang kan boleh jaya gitu je. Orang mari tengok, orang nilai. Nilai dengan ilmu zaman tu. Dia dapat tengok, oh, betul. Betul dia ni, cucu kawan dia. Dia panggil ilmu Al-Qiyafah, dia panggil. Ilmu Qiyafah ni, dia boleh cari keturunan kawan. Dicap. Ilmu Qiyafah ni digunakan dalam menentukan nasab. Bukan semua orang pandai, dia ada pakar-pakar dia. Sama kita, kita guna DNA. Tak, cocok, ambil darah, tengok. Lama dulu mana ada DNA. Jadi ada Qiyafah. Qiyafah ni dia tengok keturunan sama. Tak ada dah ilmu tu sama sekarang. Sebab keperluan dia tak ada dah. Tak ada DNA, dari DNA lah lagi senang. Kita tak boleh statik dan menganggap, oh, ilmu Qiyafah ni satu. Bukan, dia bukan yang kamu suruh. Dia adalah keadaan zaman tu, macam tu. Jadi kalau kita ni semua benda baru kita nak tolak, tak maju. Kita akan mengamalkan agama dalam bentuk yang kolok. Dan sebenarnya agama pun tak suruh macam tu. Jadi, balik kita berbincang, kita sistem tu kena memperbaharui sistem, upgrade sistem dalam mengamalkan sesuatu, dalam menentukan objektif dia tercapai adalah sebahagian daripada ajaran Islam. Jangan kita fobia dengan kalau negara kita mundur, orang lain dah lebih dulu dia dapat tahu benda itu, maka itulah ilmu yang sepatutnya kita ada tetapi kita tak ada. Kita kena belajar, bukan kita tolak dengan alasan dia dari barat lah, apa semua. Bukan. Contohnya, kita tak reti buat kereta. Orang lain buat kereta kita, belilah naik. Jangan kita tolak. Kereta ni agenda barat. Nak suruh orang eksiden mati. Tak ada orang kata gitu. Sebab apa? Dia naik di kerja. Tadi pun ni agenda barat. Nak menyebarkan. Kan keluar dulu, bila keluar internet. Oh ni agenda barat. Nak menyebarkan kemungkaran. Tengok-tengoklah. Banyak juga ceramah pun boleh. Tetap dia tak marah pun ceramah, tazkirah, kemungkaran tu sebab dia orang yang gunakan dia perangai macam tu. Saya bagi kemungkaran. Jadi tujuan dia bukan, tujuan dia teknologi memudahkan manusia. Okay, jadi fa'in kana alladhi alaihi alhaqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumil huwa falyumlil waliyuhu bil adl. Ikan lebih adalah jika sekiranya yang memiliki hak atau yang berurusan, mungkin orang ni ada, mungkin orang ni kan safihan, dia safih ni asalnya bodoh, orang bodoh macam mana, orang gila, tapi perkataan safih ni juga dia tak semestinya gila, iaitu dia juga menamakan kepada orang yang tak cukup umur. Macam tu, kalau orang tu bodoh, bodoh akal ni, bukan maknanya bodoh menyumpah,
bodoh mati lain bodoh gitu bodoh memberitahu keadaan orang tu bahasa Melayu ni kita ada masalah bahasa Melayu ni kita tak banyak perkataan jadi bila perkataan tu kasar kata-kata ada juga tapi macam gila gila ni kasar. Tapi kalau kita nak kata orang tu gila, kita nak kata macam mana? Perkataan tu gila. Macam tu. Mungkin yang membezakan kita maki dengan kita kata dia tu keadaan gila, mungkin intonasi. Mungkin gaya bahasa. Mungkin cara ayat tu. Kalau orang sebelah Terengganu mana tu, kalau dia cakap gila mu, maknanya dia gurau. Kalau dia marah, dia kata gila. Dia kata gila. Oh, dia switch gila sebegini. Nampaklah. Dia gaya bahasa. Kata-kata intonasi. Bahasa ni dia. Okey, jadi Tuhan bukan nak maki hamun kat sini. Dia kata kalau orang tu macam safi. Safi. Awak ma'ifan. Ataupun lemah. Lemah sebab apa? Sebab lemah ni sebab tak cukup umur, sebab tidak ada keahlian dia panggil dalam bertasarruf. Contohnya dia ni boroh terajak. Bagi harta kat dia memang garanti tak ada petang habisnya. Orang macam ni dia boleh dikenakan hajar. Dia disekat daripada mengendalikan harta sebab memikirkan kepada kemaslahatan dia akan datang. Kalau bagi je harta habis, bagi banyak-banyak pun habis, maka boleh, sudah tentulah zaman moden ni boleh disekat tu, mestilah menggunakan mahkamah. Mana pula seorang tu boleh sekat macam-macam tu saja, mestilah ada apa unsur kena buat aduan dulu, kemudian benda tu dibicarakan, apa-apa semua lah. Contohnya orang yang muflis dia tak boleh memiliki harta. Sebab apa? Sebab dia ada hak orang lain yang menunggu nak ambil harta dia tu. Sebab dia tak boleh macam beli kereta ke apa lagi, kena bayar hutang dulu. Macam tu. Jadi awla yastatimu ayyumil, ataupun orang itu dia tak boleh nak cakap sebab bisu ke, tak kerti bahasa ke, bahasa dia lain, dia ni orang tempat lain. An yumillahu wa fal yumlil waliyuhu bil adl, maka hendaklah wali dia. Wali di sini, wali dalam Al-Quran banyak maksud. Ada bermaksud pemimpin, ada maksud orang yang kita berikan kecintaan, yang kita puja, yang kita utamakan dia. Di sini maksud wali ni orang yang mentadbir harta. Sebab apa? Sebab kalau budak dia tak ada tadbir harta, dia kena latih pemegang amanah. Pemegang amanah ni sama ada dalam bentuk individu, sekarang ni dah pergi juga pemegang amanah dalam bentuk institusi. Lagilah telus bukannya individu. Sebab apa? Pemegang amanah individu ni boleh kona lagi. Kan? Okey. Dengan adil. Okey. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan jadikanlah dua orang saksi daripada lelaki kamu. Daripada maknanya ambil pula dua orang saksi dalam transaksi tu. Tuhan bagi tahu. Jadi fa'illam yakuna rajulain, sudah tentulah di sini zaman dulu. Kalau kita kata suruhan ini bersifat galakan, sebab tu bila kita buat loan dengan bank, saksi tu dah macam kurang penting dah sekarang. Sebab saksi yang sebenarnya ialah dokumen. Perasan tak? Dokumen tu dah tu sign tu, lepas tu cok tu. Kalau semua tu betul, genuine, yang tu kuat. Saksi individu ni, orang ni, zaman sekarang, dia jadi tak penting. Kita macam hubungan dengan orang, kita kan kurang dengan hubungan dengan orang. Tapi kalau zaman orang tak boleh nak rekod, tak boleh nak menulis,
orang ni penting saksi. Macam saksi nikah lah kan. Jadi macam saksi tu kata ada. Sebab itulah saksi nikah. Bukan semua mazhab mewajibkan ada saksi. Ya, kalau kita tengok mazhab mazhab Maliki, dia tak, tak ada saksi tak apa. Sebab dia kata apa? Dia kata wali tu sudah cukup. Dan ayah dia mengaku anak dia kahwin. Cukup dah. Sebab apa? Dia melihat keperluan kepada mazhab Syafi'i, dia kena ada wali, dia kena ada saksi. Mazhab Maliki, saksi tak ada pun tak apa. Dia kira wali itu sudah kuat. Mazhab Hanafi, tak ada semua tak apa. Perempuan itu sendiri boleh mengawinkan diri dia. Takkan hebat. Sebab apa? Dia kata orang perempuan. Ini imam Hanafi dah kata, bukan saya kata. Maknanya dia melihat bahawa seorang perempuan tu dia boleh mentadbir diri dia sendiri. Macam mana dia nak beli rumah, nak beli kereta, dia boleh beli. Dia nak nikah pun, dia sendiri juga. Dia tak terima. Lalu, lepas tu macam mana pula dengan hadis suruh saksi tu? Dia kata hadis tu sebagai yang suruh wali. Hadis tu digalakkan saja dia. Bukannya wajib, bukannya syarat sah. Kalau ada, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada, tak apa. Nak beritahu kat sini kepelbagaian tu. Bukan nak suruh amalkan. Dia kata gini kau. Tak ada wali, tak ada. Bukan nak suruh buat. Saya beritahu itu sebagai satu pengetahuan. Macam itu ya. Okey, jadi sebab tu kita tengok kat sini, bila Tuhan kata kena ada saksi dalam hutang tu, kita macam pelik dalam zaman kita. Sebab kita telah pergi kepada dokumen pada zaman kita. Okey, dan suruhan tak apa. Sebab apa? Suruhan ni seperti yang kita tanya tadi, suruhan ni berpegalakan. Fa'ilam yakuna rajulain, jika tidak ada dua orang lelaki, farajulun wa imra'atan, seorang lelaki dan dua orang perempuan. Apa pula kita dua orang perempuan? Kan? Mimman tartauna minasyuhada. Orang dua orang perempuan tu daripada orang yang kamu reda, orang yang kamu terima dia sebagai saksi. Bukannya orang yang kamu tak boleh terima sebagai saksi. Macam mana orang tak boleh terima? Dia buat nipu. Dia orang tak respect kat dia, perangai dia tak apa-apa, ada skandal dalam TikTok pun ada makham dia. Tak boleh jadi saksi macam ni. Maknanya orang yang kamu tertau namina syuhada. Sebab apa dia kata dua orang wanita? Antadilla ihdahuma, jika seorang itu terlupa, fatudhakira ihdahuma al-ukhra, seorang lagi boleh mengingatkan. Isunya sekarang apa? Quran ni dia kata orang perempuan terlupa, orang lelaki tak terlupa. Nah, isu dia macam tu. Jadi sebab itulah di sini kita lihat bahawa suruhan daripada awal tadi suruhan galakan. Dan pada zaman dulu situasi orang perempuan tak sama dengan orang lelaki dari sudut pengetahuan. Orang zaman dulu kalaulah sekolah memang dah tak ada lah. Zaman Quran ni dulu, sekolah tak ada. Orang perempuan duduk di rumah saja. Orang perempuan tidak terlibat dengan aktiviti luar. Dan orang perempuan ni, sebab itulah masa nak memilih ganti khalifah apa semua, dia tak terlibat. Zaman tu orang perempuan ni, dia tahu menyelenggarakan rumah dia saja. Jadi, sudah tentulah pengetahuan dia tentang nak buat kontrak, nak buat apa ni, perlu disokong oleh dua orang berbanding seorang. Sebab tu zaman kita ni, orang perempuan kita dah sama naik dengan orang lelaki. Silap-silap dia lagi tinggi pangkat daripada kita. Silap-silap ngaji lebih tinggi daripada kita. Jadi takkanlah dia kata macam mana pula kau kata aku mungkin salah, kau tak ada sebut salah. Seorang lelaki samaan dengan dua orang perempuan. Macam benda itu sudah tak ada zaman sekarang. Macam mana kita nak faham benda itu? Sebab itulah saya lihat bahawa Tuhan beritahu awal-awal. Isu dia tambah dua orang itu sebab apa? Dia bagi elah dekat sini. Elah dia ialah jika seorang salah, seorang lagi boleh mengingat. Maknanya dalam situasi orang perempuan tu keadaan dia macam tu, dia kena dua orang. Tapi kalau dah sudah situasi itu tidak ada, maka pergilah kepada sama lah.
Sebab dia beritahu endah kat sini. Endah dia anta tadilla ihdahuma wa tudzakkir ihdahuma al-ukhra. Jika seorang itu tersalah, dia akan mengingatkan. Okey. Dan kita di zaman kita ni semua pakai apa ni, bertulis. Jadi keadaan ni sudah macam kita tak gunalah situasi guna orang bersaksi tadi. Wala ya'bas syuhada'u idza madu. Ada guna saksi tapi saksi tu macam ambil nama saja. Nak buka akaun bank pun kena ada saksi, tapi saksi tu pegawai bank tu kita tak kenal dia, dia tak kenal kita. Sekadar time, ada prosedur gitu saja. Sebab apa? Sebab kita dah ada satu sistem bertulis, tulisan tu, dokumen tu sebenarnya. Wala ya'bas syuhada'u idza madu'u. Dan tidak boleh para saksi itu enggan apabila dia dipanggil. Nah, ini Tuhan mengingatkan kita kepada tanggungjawab kepada masyarakat, tanggungjawab sosial. Saksi bila dia dipanggil nak menyelesaikan masalah, pertikaian dia lah, aku malah campur urusan kau, tak boleh. Sebab apa? Sebab kita ni amar ma'ruf nahi munkar. Kita mesti, salah satu daripada benda yang mendatangkan pahala ialah bila kita bekerja, berusaha untuk menyelesaikan masalah sahabat kita. Masalah beriman. Tak semestinya bila berzikir, bila semayang, bila pergi umrah dulu baru dapat pahala, kan? Man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menyelesaikan masalah orang Islam, satu masalah, Allah akan selesaikan masalah dia di hari akhirat. Sebab tu kita kata ibadat ni bukan dengan cara duduk berzikir saja, kan? Kita kena open. Sebab Nabi SAW dia jelaskan bahawa ibadat itu luas. Contohnya, kalau kita kata orang kerja pejabat, banyak dapat pahala. Sebab apa? Sebab dia menyelesaikan masalah orang semua. Kalau tak ada masalah orang, tak adalah kerja dia. Jadi kita ni peliknya zaman kita ni, nak nanti pergi surau dulu baru rasa boleh pahala. Masa tu kerja kita tak rasa pahala. Sebenarnya kerja tu pahala. Tapi taklah menyebabkan tak payah pergi semayang. Semayang tu asas, yang tu kewajipan juga. Ada orang baru boleh pergi umrah, barulah apa hati dapat pahala. Lepas tu kerja lebih kurang, ya konteks separuh, pergi separuh. Lepas tu kat mana boleh solat, solat awali. Lepas tu fahir tak gelap bulan-bulan, tak rasa masalah. Nak cari pahala, selesaikan fahir timbul ni. Bapak, itu semua masalah orang. Tengok, kita sudah dirosak ataupun tersilap dalam memahami tuntutan agama. Bila orang kerja pejabat ni, dia acuh tak acuh, jentera negara jadi lemak. Satu permohonan sepatutnya seminggu jadi 3 bulan. Kenapa? Dia minum air dulu, dia akan bawa. Bukannya ada masalah apa dia. Aku bekerja pun macam dia. Tapi kalau dia umrah, dia punya dapat cium Hajar Aswad tu, rasa berhati dia. Maknanya bukan tak boleh pergi umrah. Nanti nak kata tadi, kalau nak pahala, waktu buat juga, maknanya pun jangan tinggal. Sebab yang ni wajib, awak dapat duit, awak dibayar. Dan benda ni banyak berlaku sekarang. Tak efisien buat kerja. Sebab apa? Acuh tak acuh saja. Sebenarnya salah. Sebab itulah di sini, kalau orang tu dah dia dilantik jadi saksi, dia dah bersetuju saksi, jangan pula dia enggan bila orang panggil dia. Dan ini juga menunjukkan kepada tanggungjawab sosial. Contohlah dia ada doktor, dia pandai berubat. Kalau kawasan tu tak ada doktor lain, dia jangan main tutup-tutup je klinik dia. Untuk orang nak gimana? Walaupun berbayar, tapi selain daripada dia dapat duit, dia ada tugas menyelamatkan orang. Jadi dia kena ada jadual, dia kena jangan menyusahkan masyarakat. Sebab tu kedai runcit,
Nah, tak boleh tutup-tutup kita. Oh, betul ni. Sedangkan kawasan tu ada bunyi ke biji yang kita pergi. Tutup ulangnya yang kita. Tak ada telur mahal kan? Cari kedai besar jahat. Jadi, nak kata, servis kepada masyarakat ni dapat pahala. Kita jadi macam fokus kepada zikir, semayang. Macam tu saja. Kan? Servis masyarakat. Jadi kalau tuan-tuan yang masih yang tak benceng, kita apalah kan? Dah muka umur benceng, kalau tak benceng, tak ada orang nak boleh ganti tempat kita. Orang benceng ni sebab dia duit banyak dah, sebab tu kena benceng. Lepas tu, yang tak benceng lagi, dia bekerja, dia kena kerja dengan bagus lah. Sebab itulah peluang dia mendapat pahala, servis kepada masyarakat. Siapa sajalah. Jadi di sini melibatkan syuhada, orang yang menjadi saksi. Wala tas'amu an taktubu. Kita kena berhabis. Saya tambah 5 minit lagi boleh tak? Boleh ya? Kita buat ekspres sikit. Wala tas'amu an taktubu. Janganlah kamu merasa, masa apa kita panggil? Tas'amu, merasa boring. Dia panggil apa? Janganlah kamu merasa jemu. Ha, janganlah kamu jemu untuk menulisnya. Sebab apa? Memang nak tulis ni jemu lah. Ha, lepas tu, LHDN dia cari orang nak jemu ni. Akhir-akhir tak isi orang. Cukup ni kena denda kan. Tengok-tengok sebenarnya tak kena juga pun. Tapi sebab tak isi orang. Sebab apa? Malah nak cari balik resik tu lah. Oh, Tuhan pun cantik ya dia guna ayat. Jangan kamu jemu. Tuhan tahu dah memang rekod ni jemu. Wala tas'amu an taktubu saghiran aw kabira ila ajali. Sama ada kecil ataupun besar. Sehingga masanya. Masa apa? Masa hutang tadi tu. Zalikum aqsatu 'indallah. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Wa aqwamu lisyahadah. Dan lebih tepat, lebih benar di dalam penyaksian. Wa adna alla tartabu, itu lebih kurang, lebih rendah risiko dia untuk kamu berkelahi, untuk kamu bergeseran. Illa kecuali, bagi tahu tadi tu, kecuali, maknanya kecuali apa? Kecuali kamu tak payah tulis. Sekiranya antakuna tijaratan hadiratan, sekiranya jika kamu buat perniagaan antara kamu secara tunai, iaitu tak payahlah kamu nak catik. Tapi kita sekarang catik juga. Contohnya kita beli kat satu tempat, tak, dia bagi resit. Catik ke tu? Saya pernah. Entah, sibuk lah di mana kan, bagi duit dekat petrol station tak isi minyak, bagi duit saja tak isi. Oh, naik kereta apa yang jalan dah, apa minyak tak tambahan, baru dia ingat aku tak isi tadi. Pergi balik, ada duit tu, ada. Sebab apa? Dia boleh trace pakcik bayar tapi tak isi. Hebat dia tu, panggil pakcik jadi nampak lah, tak apa lah, terlupa pun dah pakcik. Terlupa, saksi pulangnya. Jadi ni saya tulis. Kita perniagaan biasa pun kita tulis. Sebab zaman kita ni menulis sangat mudah. Tulis tu bukan tulis dah, scan saja. Illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha. Tidak menjadi masalah untuk kamu tidak menulisnya. Wa ashhidu idza tabayatum, dan bersaksilah apabila kamu berjual beli. Macam mana? Nah, di sini lah para ulama dia tengok suruhan ni satu yang bersifat tidak tegas. Suruhan ni bersaksilah apabila kamu jual beli. Kalau beli rumah ambil saksi okeylah. Tapi kalau anak kita pergi canteen sekolah kena ada saksi je. Jadi tak ada. Walaupun menjual beli ni tak boleh, budak-budak kecil dia tidak balik ke tidak, tak boleh. Sebab apa? Sebab tapi disebabkan benda tu kerap berlaku dan harga range dia pun murah, dia tak beli benda-benda mahal,
maka diharuskan sebab mengelakkan kesusahan. Takkan mau ayah nak pergi beratur kantin sekolah, oh, anak saya nak beli ke tidak, tak sah juga beli dia. Nah, tak ada, dibolehkan sebab benda-benda yang murah dan tidak mendatangkan kemudaratan. Okey. Wala yudharra katibun wala syahid, dan tidak menanggung kemudaratan penulis dan saksi. Apa dia? Dia tidak menanggung liability. Kalau berlaku masalah nanti, dia tidak dipertanggungjawabkan. Sebab apa? Dia hanya tukang tulis dan satu lagi saya tukang saksi saja. Dia tidak dipertanggungjawab. Orang ini pun, aku lah macam mana aku jadi saksi. Wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum. Jika kamu buat juga, maka itu satu kejahatan bagi kamu. Apa dia? Kamu pergi pau saksi itu, kamu torture dia sebab kamu letakkan kesalahan pada dia, pada penulis. Tak boleh. Okey, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah mengajarkan kamu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui setiap perkara. Jadi alhamdulillah sempat menamatkan ayat 282. Mudah-mudahan satu perkongsian yang baik. Saya terpakai lebih masa sikit pada malam ni. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.